Hai semuanya, kembali lagi di Nah Itu Dia Sport. Dalam video kali ini, kami akan menyampaikan hasil pertandingan pekan ke-24 La Liga Spanyol 2021-2022 hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 serta daftar klasemen sementara, top scorer sementara, top assist sementara, dan top clean sheet sementara. Berikut hasil pekan ke-24 La Liga Spanyol 2021-2022 hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022. Villarreal imbang 0-0 versus Real Madrid. Cadiz imbang 0-0 versus Celta Vigo. Berikut daftar klasemen sementara La Liga Spanyol 2021-2022 posisi 1 sampai 10. Torehan 54 poin hasil dari 24 pertandingan menempatkan Real Madrid di puncak klasemen sementara. Di posisi kedua ada Sevilla dengan torehan 50 poin hasil dari 24 pertandingan. Serta Real Betis di posisi ketiga dengan torehan 40 poin hasil dari 23 pertandingan. Berikut daftar klasemen sementara La Liga Spanyol 2021-2022 posisi 11-20. Tiga tempat di zona degradasi masing-masing dihuni oleh Cadiz di urutan ke-18 dengan 19 poin hasil dari 24 pertandingan. Di urutan ke-19 ada Deportivo Alaves dengan torehan 17 poin hasil dari 23 pertandingan. Dan Levante di urutan ke-20 dengan 11 poin hasil dari 22 pertandingan. Berikut daftar top scorer sementara La Liga Spanyol 2021-2022. Karim Benzema menjadi pemain tersubur setelah berhasil mencetak 17 gol. Berikut daftar top assist sementara La Liga Spanyol 2021-2022. Sumbangan 9 assist menempatkan Oscar Trejo di posisi pertama dalam daftar top assist sementara musim ini. Berikut daftar top clean sheet sementara La Liga Spanyol 2021-2022. Bono, Alex Remiro, dan Geronimo Rulli memimpin dengan sama-sama telah membuat 11 clean sheet. Sekian video kali ini, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.